aku mau kasih tahu seperti gimana belanja di Carrefour Belgia. Di sini punya opsi belanja pakai alat sauskan. Jadi di kasir tidak terlalu lama atau juga bisa bayar di sauskan. Nanti dikasih tahu. Kita punya kartu customer. Hanya dengan menggunakan kartu customer ini, kamu bisa pakai alat sauskan. Keuntungan pakai alat ini, kita tahu persis harus bayar berapa. Pemakaian alat ini juga gampang, cuma barcode-nya di-scan aja. Kalau diskon, otomatis ada diskon itu. Dan pakai sauskan, belanjaan kita bisa langsung dimasukin tas, jadi enggak buang waktu. Belgia adalah negara yang terkenal dengan coklatnya. Tiap hari, kamu bisa beli roti yang dibuat pada hari itu juga. Kalau mau, bisa potong roti dengan mesin potong roti. Aku kepengen buat video ini, karena di Indo juga ada Carrefour. Aku masih ingat belanja di Carrefour Jakarta, pengalamannya beda. Waktu aku masih kecil, Carrefour belum ada, dulu namanya Grand Bazaar. Di tahun 2000, baru jadi Carrefour. Carrefour itu bahasa Prancis. Kalau dalam bahasa Indo, artinya persimpangan. Belgia juga terkenal sama kejunya. Ikan-ikan yang bisa beli di sini ditangkap di Laut Utara. Di sini, daging halal disendiriin. Di Belgia, hanya Carrefour bisa beli produk macam-macam, seperti baju, buku, tanaman, dan lain-lain. Kalau dibandingkan sama supermarket lain yang ada di Belgia. Kalau di Carrefour Belgia, kita harus timbang buah dan sayuran sendiri yang dijual kiloan. Di Belgia, ada tiga macam toko Carrefour. Yang aku difilmin itu Carrefour Hypermarket. Juga ada Carrefour Market dan Carrefour Express. Carrefour Express untuk orang yang mau belanja cepat-cepat. Kita punya bagian bio. Produk-produk bio agak mahal, makanya enggak banyak orang. Orang masih ragu apakah bio produk lebih sehat daripada produk biasa. Kamu bisa belanja online. Kamu bisa milih belanja di antar atau kamu ambil sendiri di Carrefour di tempat yang sudah disediakan. Tempat itu namanya Carrefour Drive-In. Sejak adanya corona, ada ide untuk anterin belanjaan ke rumah. Hanya orang di atas 65 tahun yang mendapat servis ini. Kalau dah selesai belanja, kamu bisa bayar melalui sauskanner atau lewat kasir. Habis check out alat sauskan, barusan bisa bayar. Kamu harus scan kartu customer. Semua daftar yang kamu dibeli akan muncul di layar. Dan kamu bisa lihat bayar berapa. Tidak bisa bayar pakai uang, harus pakai kartu. Kasa tiketnya jangan dibuang, nanti nggak bisa keluar. Soalnya, kalau mau keluar, harus scan barcode yang ada di tiket belanja. Terima kasih atas perhatikannya. Please, like, comment, subscribe, dan jangan lupa pencet bell. Bye!